Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Yorubun, kembali lagi di channel Gojin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bang soal yang mana kita kemarin sudah bahas di nomor ya sampai nomor 400. Jadi kali ini kita akan membahas nomor selanjutnya yaitu di nomor 401. Mari kita bahas bersama-sama. Oke. Kita bahas kangen biji mani launen kuseso cakup hal tenen. Jadi kita penggal dari sini ya, partikel subjek. Jadi saat kita itu bekerja di tempat yang muncul banyak sinar, kata bit itu sinar ya, sinar yang kuat. Kata kang hata itu artinya kuat, kalau kangen bit berarti sinar yang kuat. Ini nunel kuhuhanen jom-jom-jom-jomel pandesi soya hamnida. Kita itu ya hamnida itu artinya adalah harus, so atau seta menjadi so itu memakai ya. Jadi harus memakai, pastikan, jadi pastikan tuh kita itu harus memakai apa untuk melindungi mata. Nomor satu harus memakai puan kyong, itu kacamata pelindung. Nomor dua itu memakai anjonhua, itu artinya adalah sepatu pengaman. Nomor tiga anjonbirde, itu artinya adalah sabuk pengaman. Lalu nomor empat anjonchangkap, itu artinya adalah sarung tangan pengaman. Jadi jawabannya, karena kita itu bekerja di tempat yang muncul banyak sinar yang kuat, berarti untuk melindungi mata pastikan kita itu harus memakai, jawabannya adalah yang nomor satu, puan kyong, itu kacamata pelindung. Jong dapen ilpon imnita. Sekarang yang nomor 402, mari kita bahas bersama-sama. Carel nukyoso bujikona inen jam-jam-jam-jam hal tenen. Kita penggal dari sini ya. Jadi carel nukyoso itu pokita, itu artinya mencairkan. Jadi kalau carel nukyoso itu mencairkan besi, lalu kita itu saat bekerja, saat melakukan ya, saat melakukan titik-titik yang kata it itu menyambung ataupun menempelkan ya. Kalau ada hubungannya mencairkan besi, itu kita itu saat apa kira-kira? Pulkoji ilonam nida, itu akan timbul namanya percikan api atau bunga api. Lalu pulkoji ilonanen cakopel haltenen, jadi saat kita itu melakukan kerja yang timbul ya, maksudnya itu yang timbul bunga api atau percikan api. Pandesi nungkwa olukurul puhanen buan myonol soya hamnida. Jadi pastikan kita itu ya hamnida harus memakai masker atau topeng pelindung wajah untuk mengelas itu ya, yang melindungi wajah dan mata. Kira-kira ini jawabannya itu saat apa? Saat apa kira-kira? Nomor satu saat kerja ngelas, nomor dua saat kerja memotong, nomor tiga saat kerja mengecat, nomor empat saat kerja mengepres. Karena ini hubungannya, ini antara nomor satu dan nomor dua ya. Nomor satu juga timbul percikan api, nomor dua pun timbul percikan api ya. Cuman karena ini ada hubungannya, corel no kita atau corel no kyoso mencairkan besi. Kalau memotong, memotong itu kerjaan memotong tidak ada mencairkan besi ya. Jadi yang paling tepat itu adalah saat kita bekerja mengelas yang menyambung atau menempelkan. Jadi seperti itu, atau mencairkan besi ini tadi. Jong dapen ilpon imnida. Sekarang lanjutkan yang nomor 403, mari kita bahas. Oke. Buri, buri sipke budol suinen in wasong mujil kencoy sonen ya, kita penggal dari sini ya. Jadi di dekat atau di sekitar zat yang mudah terbakar, yang elsuit, yang bisa menjalar, yang bisa menjalar secara mudah api ya. Jom 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 el hea hamnida, kita itu harus melakukan apa? Nomor satu gemji itu larangan, nomor tiga gemyon dilarang merokok, nomor tiga gemsik dilarang makan atau puasa, nomor empat itu kungsa itu pembangunan, harus melakukan pembangunan jelas tidak. Jadi saat kita di sekitar zat yang mudah terbakar, yang bisa menjalar secara mudah api, kita itu harus melakukan ini ya, dilarang merokok. Jadi jawabannya nomor 403, ini jawabannya adalah dilarang merokok, yaitu ibon imida gemnyon. Oke.
Sekarang yang nomor 404, mari kita bahas bersama-sama. Palwa song mulciren, com 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 com, i atau ka nop jimyon. Sorry, nopa jimyon, jadi seperti itu ya. Jadi, zat yang mudah terbakar itu jika menjadi tinggi titik-titiknya, cocoro buri namnida. Itu akan timbul, ya akan timbul api atau akan terjadi api secara otomatis. Grogi temune disebabkan itu, ya palwasong mulciren itu zat yang mudah terbakar ini parami jaltonganen sonsonan changsoe bukwan hea hamnida. Kita itu harus menyimpannya ke tempat yang sejuk, yang mengalir dengan baik udara. Kira-kira itu zat yang mudah terbakar ini itu jika itu menjadi tinggi apanya, kira-kira itu dia itu secara otomatis akan terjadi api, akan timbul api. Nomor 1 ondo suhunya, nomor 2 septo kelembapannya, nomor 3 muki beratnya, nomor 4 itu nobi ketinggiannya. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 1 ya Yorobun. Jadi kalau diartikan itu adalah zat yang mudah terbakar itu jika menjadi tinggi suhunya atau temperaturnya, jadi dia itu akan timbul api atau terjadi api secara otomatis. Maka dari itu, ya disebabkan oleh hal itu, maka ini zat yang mudah terbakar ini kita itu harus menyimpannya ke tempat yang sejuk, yang mengalir dengan baik angin atau udara. Contohnya ilbon imnida. Kita lanjutkan yang nomor 405. Oke, kita bahas bersama-sama. Yung job cakopel hal tenen. Jadi saat kita itu bekerja mengelas. Jadi pulkoji tuyo uli nalsui semnida. Jadi terciprat percikan api, lalu itu bisa terjadi kebakaran atau bisa terjadi api. Kromero, maka dari itu kakaye. Jadi di dekatnya itu pandesi jam 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 jamrel jumbi hai tuya hamnida. Kita itu harus mempersiapkan, pastikan harus mempersiapkan apa. Nomor 1 neng bangki itu mesin pemanas, nomor 3 sajinki mesin foto, nomor 2 itu sajinki mesin foto, nomor 3 senggangki itu elevator atau lift ya, nomor 4 sohwaki itu tabung pemadam api atau alat pemadam api. Jongdapun sabon imnida. Sekarang nomor 406 ya, 406 mari kita bahas yang ini ya. Nopun ku seso cakopel hal tenen. Jadi saat kita itu bekerja di tempat yang tinggi, ini arero toro cilwi homi isemnida, itu ada bahaya kita itu bisa terjatuh ke bawah. Kromero, maka dari itu pandesi, pastikan jam 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 rel meko. Pastikan kita itu harus mengenakan titik-titik, kemudian kita itu harus bekerja, atau kita artikan pastikan kita itu harus bekerja dengan mengenakan apa kira-kira. Nomor 1 masker, nomor 2 anjonwa sepatu pengaman, nomor 3 puankyong itu kacamata pelindung, nomor 4 itu anjonti itu sapu keselamatan. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya Yorbun, karena hubungannya sama jatuh dari atas ya, jatuh ke bawah ini ya. Jongdapun sapon imnida. Kita lanjutkan yang nomor 407 ya. Jam 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 nen wio meroputo uri momel jikyo junen anjonmo anjonwa puankyong dengel malamnida. Jadi titik-titik itu merupakan kacamata pelindung, sepatu pengaman, helm keselamatan yang menjaga tubuh kita dari bahaya. Jadi urinen kami semua itu ilhake jone sebelum bekerja pantesi, pastikan ikodorel cahyong hea hamnida. Pastikan kita itu harus mengenakan alat-alat seperti ini atau hal-hal ini atau alat-alat seperti ini. Kira-kira itu apa? Nomor 1 senggangki elevator atau lift, nomor
2 itu sowagi, itu tabung pemadam api. Nomor 4 itu bisanggu, pintu darurat. Jadi nomor 4 itu kuhoku, itu alat pelindung. Oke, jawabannya adalah yang nomor 4 ya Robun. Jadi alat pelindung itu merupakan kacamata pelindung, sepatu pengaman, helm keselamatan yang menjaga tubuh kita dari bahaya. Jadi sebelum bekerja itu pastikan kita itu harus mengenakan alat-alat seperti ini. Contoh pun sabun ini. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 408. Mari kita bahas. Kase wipal yu peinte si noteng buli sipke jal putel suinen mulcirel jam 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 mulcil iraku hamnida. Jadi kata iraku hamnida itu dinamakan zat titik-titik, yaitu adalah zat yang bisa menjalarkan dengan baik secara mudah api yang berupa tiner, cat, bensin, dan gas. Kira-kira itu apa? Itu zat apa? Nomor 1, in wa song mul cil, itu zat mudah terbakar. Nomor 2, an jon song mul cil, itu zat keselamatan. Nomor 3, wi pal song mul cil, itu zat yang mudah menguap atau zat mudah jadi gas ya. Jadi nomor 4 itu conyom song muljil, itu zat yang mudah menular. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah nomor 1 ya Yorbun ya. Jadi in wasong muljil, kalau diartikan itu seperti ini ya, in wasong muljil, zat maksud dari sini yang dinamakan zat yang mudah terbakar itu adalah zat yang bisa menjalarkan dengan baik secara mudah api gitu ya, yang berupa thinner, painter itu cat, lalu bensin dan gas. Oke, jawabannya adalah yang nomor 1. Oke, tame nomor 409, mari kita bahas. I cakop jangenen, jadi di tempat kerja ini monjika manenika, dikarenakan banyak sekali debu ya, dikarenakan debunya itu banyak sekali. Pandesi, pastikan jam el soso, pastikan kita itu harus memakai apa gitu ya, so lalu monjirel masih ciantoro hasib sio, marilah kita lakukan supaya kita itu tidak, kata masida itu minum ya, bisa diartikan menghirup, supaya kita itu tidak menghirup debu tersebut ya. Pastikan kita itu harus memakai apa? Nomor 1 masker, nomor 2 puan kyong kacamata pelindung, nomor 3 itu kui make penyumbat telinga, nomor 4 itu puan myon, itu masker pelindung wajah saat ngelas itu ya. Jadi pastikan kita itu harus memakai apa di saat kita itu kerja di tempat yang banyak debunya. Ini jelas jawabannya adalah masker. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1, ilbon. Kita bahas yang nomor 410 ya. Ili kenan huwenen, jadi setelah selesai kerja kikerel mandel kona bune chori panende sayonghan jom chongri chongdun hasib sio. Jadi setelah selesai bekerja itu mari kita melakukan perapian kembali jom yang telah digunakan, yang telah digunakan untuk merakit, membongkar ataupun membuat mesin ya. Jadi jawabannya itu nomor berapa? Nomor 1, monji debu, mari kita merapikan debu, itu jelas tidak cocok ya. Nomor 2, chongri chongdun hasib sio, mari kita merapikan kembali peralatan yang telah digunakan setelah merakit, membongkar ataupun membuat mesin. Oke, contapen ipon imnira, jawabannya adalah yang nomor 2, kunggu. Nomor 3 itu emsik makanan, nomor 4 itu congsogi, alat penyedot debu atau vakum cleaner, contapen ipon. Kita lanjutkan yang nomor 411. Oke, iki kenen mensonoro manjimyon, jadi mesin ini jika kita itu menyentuhnya dengan menggunakan tangan kosong atau tangan telanjang, kanjoni tuel wihomi semnita, itu akan ada bahaya yang itu menjadi kesetrum.
ya ada bahaya kita itu menjadi gasetrum kromero. Maka dari itu pandesi pastikan jam kiko sayong heya hamnida ya hamnida, kita itu harus menggunakannya dengan mengenakan apa kira-kira. Nomor satu, helm pelindung. Nomor dua, anjonwa sepatu pengaman. Nomor tiga, puankyong kacamata pelindung. Nomor empat itu anjon jangkap, itu sarung tangan pelindung. Jadi jawabannya yang nomor 411 itu adalah yang nomor 4 ya, anjon jangkap sarung tangan pengaman atau sarung tangan pelindung. Oke, langsung aja ke nomor 412. Mari kita bahas. Jadi kung sajang eso ilhal tenen. Jadi saat kita bekerja di tempat kerja proyek ya, tempat kerja pembangunan gitu ya. Morirel puhu hai junen jom el pandesi sakyo heya hamnida. Jadi kita itu harus mengenakan, ya, pastikan harus mengenakan titik-titik yang memberi melindungi, yang melindungi kepala gitu ya. Kira-kira kita itu pastikan harus memakai apa atau pastikan harus mengenakan apa untuk melindungi kepala kita saat bekerja di tempat kerja bangunan gitu ya. Nomor satu, anjonmu itu helm pelindung. Nomor dua itu puankyong kacamata pelindung. Nomor tiga masker, itu masker. Nomor empat kui make penyumbat telinga. Oke, cong tapen ilpon imnida. Jadi 412 adalah nomor satu. Sekarang yang nomor 413, mari kita bahas bersama-sama. Oke. Konveyorel komsa hakona surirel haltenen. Jadi saat kita itu akan memperbaiki atau kita itu akan memeriksa konveyor. Jadi konveyor itu sabuk yang berjalan itu ya, biasanya itu dari karet itu berjalan itu untuk menyortir barang atau apa, itu sabuk yang berjalan itu ya. Saat kita memperbaiki ataupun memeriksa konveyor atau sabuk berjalan itu, sewiji jam iranan yuji panel putioso, kita itu menempelkan papan petunjuk yang seperti titik-titik di saklarnya. Jadi taren sarami konveyorol catung siki ciantorok ya hamnida. Jadi kita itu harus melakukannya supaya tidak dijalankan konveyornya itu oleh orang lain. Jadi seperti itu ya. Jadi orang lain itu agar dia itu tidak menjalankan konveyor tersebut. Jadi kita itu harus menempelkan papan petunjuk yang seperti apa, yang dinamakan apa pada saklarnya. Nomor satu, comkom cum, itu artinya adalah tengah diperiksa. Nomor dua itu wecul cung, itu tengah pergi keluar. Nomor tiga siksa cung, itu tengah makan. Nomor empat itu tongwa cung, tengah menelepon. Jadi jawabannya adalah yang nomor satu, comkom cung. Jadi mesinnya itu di saklarnya tuh ditulisin comkom cung, tengah diperiksa. Sehingga kalau ditulisin papan petunjuk seperti itu, orang mau menyalakan saklarnya itu, dia itu ada papan petunjuknya. Jadi dia itu tidak mengoperasikannya. Agar dia tuh tahu agar tidak mengoperasikannya, gitu ya. Selanjutnya kita bahas yang nomor 414 ya. 414. Oke. Jadi iliket namion ya, iliket namion. Jadi jika selesai pekerjaan pandesi pastikan ike oisui jirel neriko kalau gerel popaso. Jadi kita itu harus mencabut pluk atau colokan itu ya, dan juga kita itu menurunkan saklar mesinnya. So lalu kita itu jam el catan ya hamida, harus mematikan atau memutuskan apa kira-kira. Nomor satu air. Nomor 2 chonwon, itu tombol power atau sumber tegangan listriknya itu ya. Nomor 3 gas, itu gasnya. Nomor 4 itu wipalyu, itu bensin. Jadi kita itu harus mematikan atau harus memutuskan sumber tegangannya atau tombol powernya atau sumber listriknya. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya Yorobun. Sekarang nomor 415 ya, mari kita bahas. Jam-jam-jam-jaman saram dari anjonake Cina tanil sui torok manden kilimida. Jadi ini adalah titik-titik adalah ya, adalah jalan yang dibuat supaya
supaya itu bisa melintas secara aman. Jadi orang-orang. Jadi agar orang-orang ini adalah jalan yang dibuat supaya orang-orang itu bisa melintas secara aman. Kira-kira ini apa? Nomor satu, Anjon Tongro itu artinya adalah lorong jalan keselamatan ya. Jadi ini adalah jalan keselamatan. Kata Tongro bisa diartikan lorong, bisa diartikan jalan. Kalau Anjon itu aman, jalan keselamatan atau jalan aman. Nomor dua itu Anjon Jomkom, pemeriksaan yang aman. Nomor empat itu Anjon Sucik, peraturan keselamatan. Terus ini Anjon Kyuyuk itu pelatihan keselamatan. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah nomor satu. Jadi kalau diartikan Anjon Tungrunen Saram Deri Anjon Ake Jina Tanil Sui Turok Manden Kilimida. Jadi ini ya, jalan aman itu adalah jalan yang dibuat supaya itu orang-orang ini bisa melintasi secara aman atau selamat gitu ya.